Lihatlah Kanda, kenapa kita biarkan lokasi kita sampai jadi seperti ini? Hei, apa yang terjadi? Itu, luka gores di pipimu membuktikan kalau Roro Pujiwati istriku benar-benar mencakar pipimu untuk membela diri. Panah yang kalian rendang, pedang, golok, itu yang harus kalian pakai. Ayo cabut golok kalian. Jangan salahkan aku kalau ketajaman pedang dan golok mereka merobek kulitmu. Tidak, tidak. Maju, serang. Kalian yang tepat. Baik. Hei, apa yang kalian lakukan? Kalian mau membunuh Landung? Prajurit, jangan memanah. Turunkan panah kalian. Buang panah kalian. Cabut golok. Serang. Kita tidak mungkin melawan dari jarak kita. Tidak ada salahnya kalau kita memakai panah. Kalau Anglikusuma bergerak maju, cegat dia. Aku terpaksa membokong untuk merebut Landung. Baiklah.
Pagar boleh tumbang Angling Kusuma, tapi yang punya pagar masih kokoh berdiri. Hukuman gantung sebenarnya lebih baik daripada ini, Ki. Tapi kelihatannya inilah yang terjadi. Anak kesayanganmu mati oleh kebodohan teman-temannya sendiri. Tidak apa, kalau aku harus pulang tanpa membawa terdakwa. Jangan pergi, jangan pulang. Baik ke Malopati ataupun Paku Belah. Kamu harus menemani Landung. Mati Angling Kusuma. Anakku, pedang ini akan selalu menjagamu selama kau memegangnya. Yeah!
Setelah seluruh anggota keluarga dan pendekar Simolodra semuanya habis terbunuh, kini Prabu Baka pun akan menggunakan salah satu pelayan dari mereka untuk membantunya, memberikan informasi yang dia butuhkan tentang harta benda berharga yang menjadi rahasia. Karena ternyata, Simolodra mempunyai harta benda yang melimpah, yang sebentar lagi akan menjadi rebutan kalangan pendekar golongan hitam. Lihat, Bobo. Itu kompleknya. Benar-benar luar biasa. Iya, Bobo. Coba Bobo bayangkan. Apa jadinya kalau kita bisa menguasai tempat plesiran itu, Bobo? Lihat itu. Tempat apa itu? Dua bangunan besar yang masuknya dari satu gerbang itu. Apapun tempat itu, kalau di sana ada gadis-gadis penghibur, Bobo dilarang masuk. Mari, Sang Ratu. Sudah tahu apa yang terjadi, Kang. Itulah sebabnya Sang Prabu kesini. Oh iya, mana tamu-tamunya? Pada kabur, mereka takut. Mereka kan tahu juragan dan keluarganya mati semua. Yang mati, biarkan mati. Katakan pada tamu nanti, kalau pemilik tempat ini sudah bukan Simolodra lagi. Tempat ini sudah menjadi milikku. Milik Prabu Baka. Dan tempat ini kuberi nama baru, Andrawina Boko. Dan kamu? Iya, Sang Prabu. Kamu sendiri yang akan mengumumkan nama baru itu. Iya, Sang Prabu, iya. Kalian juga akan tetap hidup dan bekerja di sini. Kalau kalian mau mengakui Andrawina Boko sebagai tempat baru. Terima kasih, Sang Prabu. Izinkan kami tetap bekerja di sini. Bagus, bagus. Segolanam. Iya, Sang Prabu. Atur agar sebagian manusia serigala berjaga di sini. Baik, Sang Prabu. Setuju. Kalian berdua jaga di sini. Mengerti? Baik, baik. Kamu beres-beres yang di sini ya. Baik, Tuan. Dan kamu bereskan yang di sana. Iya, Tuan. Kami sedang dalam keadaan berkabung karena kamu pikir aku kesini mau apa, ha? Kamu pikir aku kesini untuk mereka? Mau perempuan? Kamu menyinggung harga diriku. Aku tidak butuh kamu. Tidak butuh mereka. Pergi dari sini. Keluar. Iya, Tuan. Ayo cepat jalan. Ini lagi. Ayo cepat. Cepat. Rumah ini sudah menjadi milik kita. Iya, iya. Bosan nih. Mereka mungkin juga bosan melihat kita. Lalu bagaimana, Bopo? Apa yang harus kita lakukan? Yang jelas mereka akan saling berhadapan, Gendrawani. Kita lihat saja dulu. Akhirnya, kedua golongan itu pun saling bertemu di persimpangan jalan sana, di mana keheningan yang mencekam pun langsung menyelimuti suasana di sekitar tempat tersebut. Masing-masing dari mereka sama-sama ingin menguasai wilayah Simolodra, dan mereka juga sama-sama memiliki sifat yang angkuh dan suka menyombongkan diri.
sehingga pertarungan besar tentu saja sebentar lagi akan terjadi. Apapun penjelasanmu, aku juga berhak menguasai daerah ini. Rumah para gadis sudah aku kuasai. Rumah judi yang ada di depan kita ini juga harus menjadi milikku. Tidak semudah itu, Sengkang Baplang. Kalau begitu, apa boleh buat? Serang! Serang! Bagaimana, Bopo? Apakah mimpi kita untuk memiliki kekayaan Simolodra bisa terwujud? Kenapa kamu bertanya begitu, Gendrawani? Karena salah satu dari mereka pasti akan jadi pemenangnya, Bopo. Siapapun yang menang, dialah yang akan kita hadapi. Sebab hanya dengan begitu, baru kita akan dapatkan apa yang kita impikan. Iratu, lihat! Lihat itu, Yang Mulia. Kenapa Singa Maruta juga sampai ke sini, Bopo? Inilah buruknya golongan hitam. Maksud Bopo? Selalu sodok menyodok. Apa Singa Maruta ke sini juga untuk menguasai kekayaan Simolodra, Bopo? Siapapun yang ke sini, tujuannya sama, Gendrawani. Lihat, Tuan Badu. Kita akan menyerang setelah salah satu dari mereka terusir mundur. Iya, Tuan Badu. Sengkang Baplang mulai turun. Hadapi aku, Sengkang Baplang! Ya, setuju. Tunggu dulu, Tuan. Kenapa, Tuan Bahru? Saya ada usul. Kita harus menyerang sekarang juga. Kita cegah mereka yang sudah merasa menang. Jangan sampai sempat masuk rumah judi. Kita akan mendahului masuk, Tuan Singamandala.
mendahului masuk bagaimana, Tuan Badu? Begini, dengan sihir, dia bisa mau kita masuk dalam rumah judi itu. Jadi, begitu Sengkang Baplang dan para pengikutnya masuk, kita sudah ada di dalam. Kalau mereka punya rasa malu, mereka pasti akan mundur dan pergi. Baik, Tuan Badu. Kenapa bukan itu yang kita lakukan? Baik, Yang Mulia. Bersiap-siap. Mari, mari Tuan Sengkang Baplang. Mana Singa Maruta dan para pengikutnya? Kita lihat saja apa yang terjadi dengan mereka. Kita lihat saja. Ayo masuk. Ada di sini. Aku yang duluan datang dan aku yang berhak atas segala rumah ini. Benar. Mereka lebih dulu dari aku. Saya tidak tahu, Tuan. Hei, Sengkang Baplang. Siapa dia? Dia pengelola tempat hiburan ini dan sekarang jadi pengikutku. Sengkang Baplang. Sudah, lempar saja orang itu. Kan sudah tidak berguna untukmu. Ya, terimalah ini. Kamu tahu diri, keluar dari sini. Kau yang keluar, Sengkang Baplang. Tempat ini sudah menjadi milikku. Kitiran Sewu! Jelembung api kemarahan! Kitiran Sewu! Gelembung api kemarahan! Mundur! Mundur semuanya! Tinggalkan tempat ini! Tinggalkan tempat ini! Ya. Ayo! 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 Ayo. Ayo. Sebaiknya kita juga pergi, teman. Ya, Calo, ayo. Apa ini, Bopo? Apa yang terjadi, Bopo? Kemana mereka, Bopo? Kenapa mereka kabur? Itu artinya, kita boleh masuk tanpa susah payah, Gendrawani. Ini kemenangan kita. Jaga Alugoro. Saya, Bopo. Siapkan orang-orangmu. Kita berangkat ke kompleks Simolodra sekarang. Baik, Bopo. Laksanakan. Ayo, ikut aku.
sembah saya yang mulia. Kamu tahu apa sebab kupisahkan kamu dari tawuran kalian? Kami tidak mengerti, Yang Mulia. Alasan kalian berkelahi tidak membuatku bangga. Tidak mengangkat martabat. Tidak membuat nama besarmu terangkat, tapi malah terbanting. Memalukan. Pantaskah sengkang baplang pengikut Grenda Seba berebut harta Simolodra yang tidak seberapa? Sebenarnya bukan harta yang menjadi incaran saya, Yang Mulia. Tapi kestrategisannya yang menyebabkan saya tertarik untuk mendudukinya. Hah? Apapun alasanmu, aku tidak setuju kalian berebut dengan Singa Maruta. Memang, gelembung api kemarahan dan kitiran sewu kalau diadu bisa sama kuat. Tapi apalah gunanya senjata andalan dikeluarkan kalau yang jadi masalah cuma sekedar kekayaan si Molodra yang tidak seberapa. Resikonya terlalu besar, Sengkang Baplang. Terlalu besar. Baik, Yang Mulia. Baik. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Bagus. Itulah yang kuharapkan darimu, Sengkang Baplang. Sekarang, sembahlah aku. Dan katakan bahwa kamu tidak akan mengulang perbuatan yang akan membuat sesembahanmu malu. Memaafkan itu gampang, Singa Maruta. Mengampuni itu mudah. Tetapi, merasa dihina dan merasa dikecilkan oleh seseorang penganut andalan seperti kamu benar-benar menyakitkan. Mohon maafkan kami, Yang Mulia. Tidak sedikit pun dalam pikiran kami untuk membuat Yang Mulia menjadi malu, terhina, dan dikecilkan. Iya, Yang Mulia. Mohon maafkan kami, Yang Mulia. Tapi, merebut kompleks Molodra yang tidak seberapa telah menamparku dan membuat aku bertanya, apakah Rahwana Raja itu miskin? Dan apakah Rahwana Raja itu tidak punya apa-apa? Sehingga penganut setianya harus rela baku hantam untuk merebut harta yang tidak seberapa nilainya itu. Maafkan kami, Yang Mulia. Maafkan kami, Yang Mulia. Kamu ingin lebih kaya dari yang telah kamu miliki sekarang, Singa Maruta. Kamu ingin pilar dan genteng pusar angin berlapis emas. Tidak, Yang Mulia. Bukan seperti itu yang kami inginkan, Yang Mulia. Bahadur! Iya, Yang Mulia. Mana cermin sihirmu? Keluarkan! Cermin sihir! Cermin sihir! Ini, Yang Mulia. Kuncang cermin sihirmu itu atas namaku. Baik, Yang Mulia. Cermin sihir! Cermin sihir! Atas nama Yang Mulia Rahwana Raja, tunjukkan padaku! Tunjukkan! Itu peta harta karun. Pelajarilah baik-baik dan carilah. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Adik Prabu. Ini gunung kembar, Yang Mulia. Adik Prabu, lihatlah, Adik Prabu. Gunung kembar. Tapi sebaiknya kita bahas di ruang lain saja, Yang Mulia. Di ruang yang lebih aman dan tenang. Kita ke ruang sini. Orang-orang yang mencegat perjalanan para pendekar Malwapati itu belum diketahui asal-usulnya dan juga belum diketahui mereka itu siapa. Entah apakah mereka itu perampok, begal, atau yang lainnya. Namun Lokahita menegaskan dan menyerukan ke semua teman-temannya untuk selalu waspada. Hei, siapa kalian? Dan mau apa? Aku Blandong Abang. Dan yang mengelilingi kalian, para Blandong anak buahku. Turun dari kudamu baik-baik, atau ku gelandang kalian dengan paksa. Coba kalau bisa. Kurang ajar. So, jago kamu. Biar aku yang menghadapi ini dulu. Yeah!
Siapa sebenarnya mereka? Untuk apa mereka menghadang kita? Kalau hanya untuk mengantar nyawa? Ya, inilah yang sering terjadi dan tidak bisa dimengerti. Kau ingin buru-buru kita? Iya, ayo. Ayo. Bangun. Bangun kalian semua. Bangun. Menyatu. Di Mawapati, karena permaisurinya masih terus khawatir dan terus larut dalam kesedihan, maka Prabu Angling Dharma ingin menindaklanjuti kasus putranya Angling Kusuma yang tak kunjung selesai. Namun, Patih Batik Madrim segera meminta rajanya untuk jangan terlalu khawatir, karena sesepuh Rikmaseta telah dikirim sebagai utusan ke desa Pakublah. Selain itu, Ramaja Gandhi juga telah lebih dulu menyusul, sesaat setelah Angling Kusuma pergi meninggalkan istana. Dinda Sekarwangi mimpi lagi. Mimpi lagi? Iya, yeah, mimpi lagi. Dengarkan dulu, Dinda. Dengarkan dulu saya. Sudah saya bilang. Jangan buntuti saya! Jangan mata-matai saya! Kanda bermaksud baik, Dinda. Kanda ingin membantu Dinda kalau Dinda mengalami kesulitan. Ini bukan urusan Kanda. Ini urusan pribadi. Tidak tahu, Bunda. Pasti Bunda yang mengirimkan Ramaja Gandhi ke sini. Salahkah, Bunda, kalau Bunda meminta Ramaja Gandhi untuk mengikutimu? Tidak. Tapi ini urusan pribadi saya, Bunda. Saya tidak ingin masalah pribadi saya diungkap. Ini sangat memalukan. Hei, kenapa Dinda jadi kasar begitu? Ini Bunda, ini ibumu. Dan beliau permaisuri Balapati harus kita hormati. Pantaskah Dinda bicara sekasar itu? Diam! Jangan sok tahu kamu.
Hentikan! Hentikan putra-putraku! Hentikan! Itulah kesalahannya! Adlikku semua! Bunda Ratu. Nama Jagandi. Haruskah ini yang terjadi, Bunda Ratu? Tidak. 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 Saya yakin, kejadian seperti yang dialami oleh mimpi Dinda Dewi Sekarwangi itu tidak akan terjadi, Dinda. Tapi saya kira kegelisahan Dinda Sekarwangi sekarang ini perlu kita tanggapi, Kanda. Iya, iya. Itu mungkin lebih baik, Dinda. Menurut Kanda bagaimana? Kita perlu kirim utusan lagi atau... Maaf, Dinda Prabu. Biar Kanda saja yang berangkat. Kanda yang berangkat? Iya. Saya sanggup menjalankan tugas, Gusti Prabu. Begitu juga saya dan Adik Katiwana, Gusti Prabu. Benar, Gusti Prabu. Tidak, tidak. Biar saya saja yang berangkat. Saya akan menggunakan Aji Bandang Angin supaya lebih cepat sampai ke Pagubelah. Mudah-mudahan kehadiran saya di sana mempunyai cukup arti agar menghemat waktu, Dinda Prabu. Hamba mohon pamit. Terima kasih, Kanda. Silakan.